Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera. Okay, so untuk this semester, kita akan belajar subjek TPT 320, Business Logistik. Okay, so untuk pengetahuan kamu, saya just bagi an overview of the whole subject. Untuk subjek ni, kita ada lebih kurang dalam, lebih kurang lah, kita memang ada 8 chapters as a total. And insyaAllah, week by week kita akan habiskan, cuba habiskan syllabus accordingly. So untuk minggu ni kita akan belajar berkenaan dengan introduction. Kita akan tengok this chapter akan memberi an overview ataupun a glimpse what is actually known as logistic, especially in business logistic. Okay, so if I may, I will share the slide first. Kita tengok. Okay. Okay, so this is the first chapter of this subject. Okay, so as an introduction, kalau saya just bagi sedikit analogi untuk pengetahuan kamu dan dan kamu pun dah belajar, kamu dah belajar in TPT 150 sedikit ataupun secara general berkaitan dengan logistik. Okay, so logistik is actually an activity di mana kita cuba untuk we are trying to get things ataupun produk kepada tangan pengguna dengan menggunakan fungsi-fungsi, contohnya penghantaran barangan menggunakan servis-servis yang sedia ada. Sebagai contoh, one of the logistic activity adalah warehousing, iaitu penyimpanan di gudang, dan juga inventory management. Inventory management adalah satu fungsi di mana produk-produk yang dihasilkan diletakkan di dalam bentuk stok, dan stok tersebut akan dikira ataupun diuruskan sebagai inventory. Right, and then after that, selepas daripada itu, dia dihantar menggunakan function material handling and packaging. Ini kita akan belajar dalam in chapter 5, and then after that, we are going to learn on about customer service, where why we need customer service, even though as a logistician ataupun orang yang menggunakan ataupun menjalankan perkhidmatan logistik, it is important for us to listen to our customer as well. And then after that, in chapter 7, we are going to learn about information system ataupun order processing. Dalam ni kita akan tengoklah sistem-sistem yang digunakan dalam logistik, dan kalau ada sistem yang terkini, kita akan belajar juga. Saya akan cuba cari untuk kita tengok what is the latest technology yang digunakan dalam bidang logistik. And after that, in chapter 8, kita akan tengok the current issues of logistik. Sebagai contoh, pada masa sekarang ni, ia disebabkan era globalisasi ataupun globalization. Ia ada pelbagai fungsi-fungsi, contohnya green logistic, and then JIT. JIT adalah just in time, iaitu satu fungsi di mana kena pastikan barangan tersebut sampai pada masa yang ditetapkan. And then we have third party logistic, halal logistic and lean supply chain. So these are the issues yang kita akan belajar dalam chapter ini. Dalam subjek ni. Alright, so moving on to our introduction. Kalau kamu tengok dalam slides yang saya sertakan ni, logistik is a broad, far-reaching function where has a major impact on a society's standard of living. Okay, kita imajinasi ataupun kita recall balik pada permulaan pandemik COVID-19. Kalau kamu masih ingat, berlakunya kekurangan ataupun shortage of product dekat pasaraya. So kalau kamu nak tahu kenapakah berlakunya situasi tersebut, yang pertamanya mestilah of course the panic buying antara pengguna. Yang kedua adalah ketidaktentuan demand yang berlaku akibat semua orang panik. Okay, ini salah satu penyumbang daripada berlakunya situasi tersebut adalah because of unforecasted demand, ataupun sebagai penjual ataupun kita ambil
penyedia pasaraya, pasaraya ataupun shopping center ataupun any shopping punya kedai, mereka tidak menjangkakan berlakunya surge of demand untuk barangan-barangan basah sebagai contoh. Oleh sebab itu, fungsi logistik dia tidak dapat dijalankan dengan berkesan akibat daripada perubahan yang mendadak. So saya nak tekankan ke sini, kalau kamu tengok pernah viral dulu dekat rak-rak pasaraya, rak tu kosong. Kiranya produk-produk yang dikehendaki tidak ada dekat dalam dekat tas rak tu. Itu adalah salah satu kesan di mana kita tidak ada fungsi logistik yang berkesan. Alright. Alright, we expect excellent services and tend to notice logistic only when there is a problem. Itu yang saya katakan, kita hanya sedar kepentingan ataupun role of logistic ni apabila berlakunya isu-isu yang besar. Contohnya macam saya kata tadi, pada permulaan pandemik COVID-19 di mana semua orang panic buying dan juga barangan-barangan yang berada di pasaraya ataupun dekat kedai-kedai memang habis sebabnya orang panic buying. Dan maksudnya pemilik kedai, dia tidak dapat fokus demand tu dalam masa yang singkat, menyebabkan stok-stok yang ada dekat dia habis dan dia tidak dapat menerima stok yang baru sebabnya berlakunya surge in demand. Okay. Surge in demand tu maksudnya permintaan terhadap barangan-barangan mentah ataupun barangan-barangan makanan meningkat secara mendadak. Okay, to understand some of the implication to consumer of logistic activity, consider this: the difficulty in shopping for food, clothing, etc. if they are not placed together in one place. Okay, kalau kita nak tengok implikasi ataupun kesan apabila tidak ada servis logistik ataupun servis penghantaran barangan yang berkesan, dia dapat dilihat apabila kita nak pergi beli barangan tetapi barangan-barangan tersebut tidak ada di tempat yang sama. Maksudnya, it is not placed together in one place. Kalau maksud saya dekat sini adalah sebagai contoh, katalah kita nak kamu nak pergi teman your parents untuk buy some groceries. Okay, so you went to Lotus ataupun Giant sebagai contoh, or you go to Aeon. Kamu pergi tetapi bila kamu masuk ke bahagian groceries, yang kamu lihat dia hanya jual contohnya beras sahaja. And then bila kamu nak beli barangan basah seperti sayur, ayam ataupun barangan basah lain, groceries, dia dijual dekat tempat yang lain. Dia tidak diletakkan di tempat yang sama, under the same roof. Jadi dia akan melibatkan implikasi. Kita dah nak pergi ke tempat yang berlainan untuk mendapatkan barangan-barangan basah. Di situ pentingnya pengurusan logistik di mana barangan-barangan yang dikehendaki yang ada demand diletakkan di satu di under the same roof untuk memudahkan pembeli mendapatkan barangan tersebut. And then the frustration of going to the store to purchase an advertised item only to find out that the store shipment is late in arriving. Ini especially kalau kamu tengok barangan-barangan selalunya kalau kita tengok pada bulan September, contohnya macam Apple, dia ada launch new iPhone every September ataupun every March dia ada keluarkan, every bulan March dia ada keluarkan contohnya macam MacBook ataupun iMac yang terbaru ataupun iPad. So bila kita dah ada expectation di mana dia katakan, Apple mengatakan bahawa shipment akan dikeluarkan satu minggu daripada tarikh pelancaran produk tersebut. Okay, tetapi bila kita pergi ke kedai, kedai contohnya machine ataupun switch untuk mendapatkan barangan Apple, bila kita pergi ke kedai, produk contohnya iPhone terbaru tidak ada di kedai disebabkan shipment is late in arriving. Maksudnya penghantaran barangan daripada tempat asal dia tidak dapat dihantar tepat pada masanya. Kita sebagai pengguna of course dah excited nak pakai iPhone baru sebagai contoh, new iPhone, pergi kedai, tengok-tengok masih belum ada stock, which is very frustrating. Okay, itu adalah sedikit overview peranan logistik sebenarnya. Sebab tu saya selalu tekankan, kamu sebagai pelajar-pelajar transport, it is important to understand and believe that the role, our role in the industry sangat-sangat penting. Sebabnya nanti, satu hari nanti,
kamu akan menjadi orang-orang hebat di dalam industri. Boleh jadi bekerja dalam bidang logistik, kamu yang akan uruskan shipment di port ataupun dekat warehouse, ataupun kamu boleh jadi insan-insan yang bekerja dari dalam bidang movement of people ataupun public transportation. Jadi adalah penting untuk kamu memahami dan juga kamu faham lebih daripada konteks kelas, supaya kamu boleh aplikasikan apa yang kamu belajar ni, walaupun tak banyak, mungkin kamu boleh aplikasikan at least salah satu daripada ilmu yang kamu belajar dalam any subject transport dekat UiTM. Okay, so this is a bit of history of logistics, starting from 1970, change in control and structure of the distribution chain, where power shift from manufacturer to retailer, which is a new management structure. Okay, so kiranya sebelum tahun 1970-an ni, boleh dikatakan logistik ni masih lagi di dalam bahasa mudahnya masih lagi all over the place ataupun masih lagi berasingan. Okay, jadi bermula pada 1970-an, dia berlakunya perubahan change control and structure of distribution chain. Okay, so jadi bermula pada 1970-an berlakunya anjakan paradigma ataupun perubahan, di mana mungkin pada masa tersebut logistician berpendapat bahawa kita perlukan something yang menggabungkan fungsi-fungsi logistik ni supaya logistik dapat dilakukan dengan efisien dan juga dengan lebih berkesan. And then secondly, pada tahun 1980-an berlakunya peningkatan kos, rising cost leads to reassessment and better understanding of distribution cost. Kalau untuk pengetahuan kamu, kalau kita nak cuba bayangkan, okay, untuk distribution cost ataupun bila melibatkan cost ni, bila dia terlalu banyak cost yang kita tanggung sebagai, kita letakkan diri kita sebagai orang yang menjalankan perniagaan, of course kita akan rasa macam terbeban. Sebabnya kos-kos ni boleh dijimatkan ataupun disatukan supaya dapat menjamin efisiensi dan juga dari segi keberkesanan menguruskan kewangan. And then starting from 1980, outsourcing and aggressive cost reduction, and then the need for improved information and control, disebabkan ada kesedaran di mana perlunya kita pada masa itulah logistician ataupun orang yang terlibat dalam bidang logistik ataupun penghantaran barangan ni berpendapat bahawa perlunya ada control terhadap information dan juga sumber-sumber yang sedia ada supaya operasi sesuatu perniagaan tu dapat dijalankan secara baik dan juga secara berkesan. And then outsourcing ni dia menggunakan third party lah, daripada dia menggunakan perkhidmatan sendiri yang mungkin kos dia tinggi. Jadi dia menggunakan perkhidmatan third party ataupun orang yang ketiga yang menjalankan perniagaan logistik. Third party distribution service began to grow, which is the term for third party logistik ataupun third party distribution adalah 3PL. And then the concept of logistik was established. Jadi konsep logistik ni pada tahun 1980 memang tengah meningkat dan juga tengah mendapat perhatian lah. Jadi pada tahun 1990-an berlakunya ledakan in technology, in IT, advances in IT, which enables 3PL providers, third party logistic providers, to be integrated into the service provided. Jadi bila adanya teknologi ni, so saya kata untuk subjek MGT 300 yang kamu belajar dalam semester ni, kamu boleh relate dengan subjek 320, TPT 320, sebabnya dia sangat berkait rapat. Dia, kalau kamu perasan dalam MGT 300, dia ada satu topik berkaitan dengan supply chain management, which is you can relate with whatever you have learned ataupun you will learn in this subject. Jadi gunakan ilmu yang kamu akan belajar tu sebaik-baiknya dan implement in both subject. Okay, jadi pada 1990-an berlakunya material management, which is inbound side. Inbound side tu maksudnya barangan yang diterima, which is inbound, barangan yang diterima diuruskan dengan berkesan. Kalau kamu tak percaya, mungkin kamu masih tanya-tanya bila kita terima barangan di warehouse, kalau kita tidak uruskan dengan betul, satu, dia akan menyebabkan risiko dicuri, satu lagi dia akan menyebabkan risiko barangan-barangan tersebut rosak,
Dan juga yang ketiga, mungkin dari segi penggunaan space dekat warehouse ataupun gudang-gudang ni, kalau boleh save space, sebaik-baiknya akan menggunakan konsep menggunakan konsep kita menggunakan ruang dengan sehabis baik. Jadi bila ada materials management yang bagus, which is dekat inbound site, dia akan mempengaruhi physical distribution, iaitu outbound site. Outbound ni dia adalah proses pengeluaran barangan daripada warehouse keluar untuk dihantar ke distribution channel. Distribution channel tu contohnya macam kedai, boleh jadi agent, boleh jadi stokis. Jadi proses-proses inbound dan outbound ni sangat penting, menyebabkan greater emphasis on information aspect. Information pun sebenarnya sangat penting. Saya bagi contoh, bila kita menguruskan perniagaan ataupun any logistic punya activity, data ataupun information tu sangat-sangat penting. Saya bagi contoh, katalah saya bekerja dekat gudang-gudang Watson sebagai contoh, dan dijangka pada hari ini saya akan menerima satu shipment ataupun satu lori barangan daripada katalah pengeluar untuk disimpan di gudang. Tetapi kalau saya tak ada information secara detail, sebagai contoh dalam lori tersebut berapakah jenis barangan yang ada dan juga apakah bilangan barangan ataupun shipment yang kita akan terima, menyebabkan kemungkinan information yang kita perlukan tu tidak dapat digunakan sehabis baik. Sebab itu saya kata we need depth in our understanding. Kita kena tahu why and how many in terms of information, so that bila kita tahu benda-benda ni akan membantu kita untuk lebih efficient dalam menguruskan sesuatu aktiviti ataupun kerja. Okay, so this is terms logistic. Jadi inbound, outbound dan juga information adalah proses-proses yang dinamakan sebagai logistik, di mana penerimaan barangan inbound and then physical distribution, kita menghantar barangan, dan juga penggunaan information yang berkesan adalah konsep logistik. Then leads to pada tahun 2000, tahun permulaan tahun 2000, which realization of more than one organization involved in getting a product to the marketplace. This is called supply chain management. Okay, jadi bila kita dah faham logistik, sebenarnya supply chain management ni dia lebih besar, sebabnya dia melibatkan lebih banyak pihak. Kalau sebelum ni macam logistik, mungkin melibatkan antara satu company logistik dengan satu pengeluar barangan dan juga mungkin ramai pekedai, pemilik kedai. Tetapi bila kita berbicara berkenaan dengan supply chain management, satu konsep yang telah dikembangkan pada permulaan tahun 2000, menyebabkan gabungan antara banyak pihak, contohnya boleh jadi dua atau tiga ataupun lebih logistik provider dengan pihak-pihak yang terlibat, contohnya macam warehouse ataupun boleh jadi pemilik kedai ataupun boleh jadi distribution channel. Okay, so this is a bit of history of logistik. Alright, and then dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan evolusi of our bidang ataupun bidang logistik ni, pada tahun 1960-an, kalau kamu tengok, dia bidang ini adalah pecahan dalam kita punya bidang, itu bidang logistik. Dia ada demand forecasting. Demand forecasting ni dia adalah satu fungsi di mana kita sebagai pengeluar barangan ataupun logistician, kita dah estimate ataupun kita anggarkan berapakah jumlah jualan yang akan dihasilkan untuk bulan yang tertentu. Sebagai contoh, katalah bulan Disember, disebabkan ada perayaan, kita fokus akan berlakunya, contohnya kalau saya jual mungkin air kotak, mungkin air kotak tersebut akan dijual dengan lebih banyak pada musim perayaan Christmas, sebagai contoh. Itu yang dinamakan dengan demand forecasting. Ini salah satu fungsi logistik. And then purchasing, purchasing ni bidang di mana dia menguruskan berkaitan dengan pembelian. Boleh jadi pembelian barang mentah, boleh jadi pembelian pembelian yang melibatkan bisnes yang kita jalankan.
And then requirement planning, di mana setiap planning tu dia memerlukan kita kena tengok requirement untuk setiap satu negara yang terlibat. Sebagai contoh, kita syarikat Malaysia nak hantar ke Singapore. Jadi kita kena tengok requirement yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Singapore. So that requirement planning ni dia berperanan dengan lebih efisien. Dan seterusnya sampailah production planning, manufacturing inventory, warehousing, material handling. Okay, perkara-perkara ni adalah diletakkan di dalam fungsi-fungsi yang berbeza sebelum dia disatukan pada tahun permulaan tahun 1960-an yang saya cerita tadi tu. Jadi dia disatukan, dekat sini dia jadi purchasing and materials management. Fungsi-fungsi yang berbeza ni disatukan, ini jadi physical distribution. Sampailah pada tahun sebelum tahun 2000, kita berpegang kepada konsep logistik. Sehinggalah pada tahun 2000, dia ada tambah berkenaan dengan strategic planning, information services yang saya kata tadi. Teknologi itu memainkan peranan untuk memacu industri logistik dan juga marketing, sales and finance. Kita akan tengok peranan marketing yang kamu belajar dalam MKT243 tu, dia ada kesinambungan dalam bidang logistik. Sekejap lagi kita akan tengok. Alright, jadi pada tahun 2000 telah terhasilnya satu konsep supply chain management, SCM, yang memayungi fungsi-fungsi ini di bawah satu konsep. Okay, so hopefully my explanation jelas berkenaan dengan evolution of logistics ni. Kalau tak jelas, macam biasa, kita akan discuss dalam kelas tutorial, di mana tutorial akan menjadi satu platform di mana kita berbincang. Kalau kamu ada soalan, contohnya macam kamu boleh baca dekat news berkaitan dengan logistik tapi kamu tak faham, so you are free to ask me any question related to our subject. Saya akan cuba untuk bantu kamu, Alright, okay, so kita akan masuk kepada konsep what is logistic. Right, logistics, kataan logistics in English dia ada S. Never use logistic without S. It would be logistics. Okay, so saya nak kamu ingat persamaan ni macam semester lepas yang saya selalu tekankan. Bila kita nak faham what is logistic, logistic is actually gabungan antara first supply, they need to have supply, and then it will be material management, and then distribution. So logistic equal to supply plus material management plus distribution. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ini adalah dalam logistics ni dia kena ada supply. Supply tu adalah pembekalan produk ataupun stock. Kita kena pastikan bekalan itu sentiasa ada supaya dapat dihantar mengikut kesesuaian pada masa tersebut. Sebagai contoh, supply untuk buah limau pada masa musim perayaan. Selalunya kalau musim perayaan Cina, Chinese New Year, berbulan-bulan, dia boleh jadi 2 bulan sebelum raya Cina tu, memang orang yang ada stok limau ni dia memang akan stock up supaya dia boleh penuhi permintaan pada masa musim perayaan tersebut. Jadi itu pentingnya supply. And then in terms of material management, bila kita dah ada stok ataupun kita dah ada barangan produk tersebut, kita simpan di dalam warehouse, kita perlukan satu fungsi di mana material management. Material management ni adalah di mana bila kamu dapat produk ataupun stok tersebut di dalam lori sebagai contoh. Jadi how do you manage all this material? Kamu letakkan, kamu angkat menggunakan pallet ke ataupun kamu just angkat menggunakan tangan? Itu adalah benda-benda yang penting di dalam logistik. It is important for us untuk menekankan berkaitan dengan material management. Sebab apa? Barangan yang kita dapat tu kadang-kadang dia bukan dihasilkan oleh syarikat kita. Kita menguruskan dan sebagai pihak ketiga. Jadi bila menerima barangan tersebut, sebelum disampai ke kedai, disimpan di dalam gudang kita, kita kena pastikan stok ataupun inventory tersebut disimpan dengan betul dan juga dengan cermat lah. Sebab kalau berlaku kerosakan, dia akan jadi kita kena bayarkan rugi dan juga akan melibatkan kos-kos dan isu yang lain lah. And then the last one adalah distribution. Okay, so logistik ni dia memang dia punya core dia adalah distribution, di mana kalau tak ada logistik aktiviti ni, bagaimana orang yang menghasilkan barangan ataupun produk dia nak sampaikan barangan tersebut ke tangan pengguna. So it is important that we have logistic activity.
kalau tak ada logistik and activity, saya tak rasa boleh kita boleh beli barangan, contohnya macam keluar rumah pergi kedai mencit beli roti sebagai contoh. Ada satu quote yang saya dapat daripada conference yang saya join baru-baru ni berkaitan dengan shipping ataupun logistik ni lah. Logistik ni salah satunya adalah shipping. Shipping kalau macam kita tahu penghantaran barangan lah. Dia salah seorang panel dalam conference yang saya join tu, dia kata pentingnya logistik ni sampai boleh disamakan dengan no shipping, no shopping. Maksudnya kalau tak ada shipping, macam mana kita nak shopping? Itulah saya nak tekankan betapa pentingnya logistik ni. Okay, in business context, there are many definition put forward. Mackinnon ni dia salah seorang pakar ataupun dia dah lama lah dalam bidang logistik ni. And this person states that it is simply physical distribution management, where the collective term for the series of interrelated function, fungsi-fungsi yang ada tadi, dia ber dia ada kesinambungan antara satu sama lain, dan juga it involved in the physical transfer, macam saya kata, in terms of logistic. Logistic adalah distribution di mana berlakunya tukar milik secara fizikal, sama ada finished good, dia boleh jadi barangan yang sudah siap ataupun barangan yang separa siap dihantar daripada from producer. Producer itu adalah orang ataupun pihak yang menghasilkan barangan ataupun produk tersebut kepada consumer directly or via intermediaries. Maksudnya, dia boleh jadi penghantaran secara terus ataupun boleh melibatkan agent ataupun stokis. So, dia nak kata dekat sini, peranan logistik ni dia melibatkan fungsi yang ada kesinambungan antara satu sama lain. Okay, tak apa, interrelated function ni kita akan tengok dalam slide yang seterusnya. And then dia akan tunjukkan kalau satu fungsi ni tidak berjalan, then the rest of the flow dia akan sangkut. Okay, tak apa. Next adalah different names to logistic include, kalau kamu ada baca paper akademik ataupun kamu ada baca keratan akhbar ataupun kamu ada baca any news ataupun perbincangan berkaitan logistik. Logistik ni dia boleh dikenali dengan nama-nama sebegini. Dia boleh jadi physical distribution, dia boleh jadi logistik, dia boleh jadi business logistik, it can be material management, also includes procurement and supply, product flow, marketing logistik and supply chain management. Jadi ini mungkin keyword untuk kamu cari kerja pada masa hadapan. So, kalau kamu berminat dengan bidang logistik, these are the keyword yang mungkin kamu akan pegang bila kamu cari kerja nanti. Contohnya, kamu nak jadi physical distribution executive ataupun procurement and supply manager sebagai contoh. Alright, ini yang saya katakan interrelated function. The next slide ni. Okay. Saya letakkan, kita letakkanlah, kita ambil satu produk yang mungkin mudah untuk kita ingat, which is katalah Coca-Cola ataupun Coca-Cola. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, vendor, plants ataupun pots, dia boleh jadi dihasilkan dekat sini, boleh jadi dekat vendor. Jadi Coca-Cola dihasilkan di kilang, setelah dihasilkan dia akan dihantar menggunakan transportation services. Jadi, bila dihasilkan, dihantarkan ke menggunakan logistic services, transportation, and then dibawa untuk disimpan di gudang, which is warehousing, melibatkan fungsi warehousing. Kemudian, setelah disimpan, ia dibawa kepada factory. Okey, apa yang dimaksudkan dengan factory dekat sini? Kemungkinan Coca-Cola dia dihasilkan, contohnya dekat sini dihasilkan dalam bentuk cecair dahulu, kemudian disimpan dalam warehouse untuk dihantar ke kilang, dibotolkan ataupun ditinkan, maksudnya disimpan dalam bentuk tin. Jadi selepas ia dihasilkan dalam bentuk yang dah siap ataupun jenis finished good, jadi air Coca-Cola tersebut sekali lagi dihantar kepada warehouse, boleh jadi warehouse yang sama ataupun warehouse yang berlainan, di mana fungsi transportation ni membawa barangan-barangan yang sudah siap dekat factory ni, dia akan diletakkan, contohnya kalau kamu perasan, contohnya Coca-Cola dia akan disimpan dalam kotak-kotak yang ditindan antara satu sama lain. Jadi dekat sini fungsi dia warehousing, simpan inventory ataupun stock-stock tersebut sebelum ia
dihantar ke pengguna akhir. Jadi dekat warehousing sini, fungsi dia akan melibatkan distribution. Dia akan tentukan, okey, contohnya Coca-Cola tersebut akan dihantar ke supermarket dekat utara sebagai contoh dekat Kedah, and then ada yang akan dihantar ke selatan tanah air. Jadi fungsi dekat warehouse di sini, dia akan tentukan di manakah distribution akan dilakukan. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan interrelated function dekat sini adalah kalau berlakunya masalah dekat salah satu pihak yang terlibat di dalam flow ini, dia akan menyebabkan berlakunya delay, di mana kalau delay contohnya, katalah dekat sini dah hasil cecair tadi, dibawa dalam bentuk cecair, disimpan dalam warehouse sebelum dibawa ke kilang yang akan dibotolkan ataupun diletakkan dalam bentuk tin. Tetapi andai kata berlakunya masalah kat sini, contohnya ada bocor, Coca-Cola yang disimpan dalam plastik besar, contohlah bocor. Jadi dia akan jadi delay pada peringkat-peringkat yang seterusnya, dan yang akan menerima kesan adalah dekat sinilah customer, di mana sebagai contoh katalah satu hari tu ataupun satu minggu tu stok Coca-Cola mungkin putus. Kau pergi ke kedai memang tak ada langsung, dan juga pergi ke supermarket, mungkin dekat rak-rak yang ada Coca-Cola tu dia dah lebih kosong sebabnya berlakunya disruption di dalam flow tersebut, flow ni. Apa yang dimaksudkan dengan flow ni adalah pergerakan daripada tempat ia dihasilkan, tempat ia dibotolkan ataupun dijadikan sebagai finished good sehinggalah sampai ke tangan pengguna. Itu yang ditekankan dalam ni, di mana information ataupun maklumat-maklumat daripada sini sampai ke sini sangat-sangat penting. Jadi untuk memahami the trend ataupun flow of logistic activity tu. Okay, hopefully jelas berkaitan dengan what is logistic. Alright, okay, so kat sini dia just bagi sedikit gambaran secara menyeluruh what is actually the scope of logistic for most firms. Dekat dalam industri, logistik ni dia dilihat dari pelbagai aspek ataupun konteks. So one of the context adalah business logistic, where it involves physical supply, which is involves material management. Macam saya kata tadi, material management adalah pengurusan stok ataupun inventory yang kita terima daripada pengeluar. Kita kena uruskan dengan bagus supaya tidak ada isu-isu. Dia boleh melibatkan fungsi-fungsi ni, contohnya transportation, inventory maintenance, order processing, acquisition, it can be protective packaging, it can be warehousing, it can be material handling, and it can be information maintenance dekat physical supply ni. Kemudian, kalau kamu tengok dekat sini, sources of supply, and then bila pergi ke plants, dia melibatkan physical distribution. Physical distribution ni setelah kita simpan dalam warehouse dan kita dah dapat, contohnya katalah giant order, kita masih lagi konteks Coca-Cola tadi tu. Jadi giant order 50,000 tin Coca-Cola untuk dihantar ke giant Pentong dekat giant sebagai dekat Johor sebagai contoh. And then dia melibatkan physical distribution, di mana untuk sampai kepada customer, dia melibatkan fungsi-fungsi ini, iaitu transportation, it can be inventory maintenance, it can be order processing, dan juga product scheduling. Dekat sini ada jadual-jadual yang perlu kita patuhi untuk menghantar barangan. And then it can be protective packaging, warehousing, materials handling and information maintenance. Okay, jadi keseluruhan proses-proses ini adalah focus of the firm's internal supply chain. Jadi ini adalah fungsi-fungsi ataupun mungkin sedikit gambaran awal untuk kamu, mungkin kamu ada some idea berkaitan dengan mungkin your future career, di mana fungsi-fungsi ini mungkin boleh jadi salah satu kerja yang kamu akan buat, di mana you will do this job according to the logistic activity. Okay. Alright, so kembali kepada definition of logistic. Logistic management is defined as the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information. Kiranya dia melibatkan proses kita plan and then kita control. Selepas daripada itu, kita memastikan information yang terlibat digunakan dengan sehabis baik,
daripada point of origin, daripada tempat ia dihasilkan sehinggalah point of consumption. Point of consumption ni adalah tempat di mana ia digunakan ataupun digunakan oleh pengguna ataupun pembelilah. Then, for the purpose of confirming to customer requirement, maksud kata dekat sini, logistik ni dia memenuhi kehendak pelanggan melalui fungsi-fungsi kita merancang dan juga kita memastikan kita control barangan-barangan yang dihantar tu dalam keadaan baik untuk memastikan bahawa barangan yang dihasilkan di point of origin, iaitu di kilang ataupun di tempat asal ia dihasilkan, sampai dengan selamat kepada pengguna dekat kedai ataupun any shop lot ataupun shop outlet di mana ia digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Okay, so that is the definition. Banyak definition yang kita boleh refer if dalam your test ataupun your exam, you can write any of the definition then it will be more than enough. Okay, so a more appropriate definition would be, dalam logistik ni dia sangat-sangat penting pengurusan masa. Sebab tu saya selalu tekankan untuk kelas-kelas kita, kelas saya lah, saya tekankan pengurusan masa. Sebab apa? I want to train all of my student untuk mematuhi masa. Sebabnya dalam bidang kita ni, masa tu sangat-sangat penting. Kalau pukul 12, maknanya pukul 12 lah. Dia tak adakan, jaranglah dia akan jadi 12 subuh ataupun 12 tengah. Itu adalah masa contoh di mana pengurusan masa itu sangat-sangat penting dalam logistik. Alright, getting the right item needed for consumption or production to the right place and at the right time and in the right condition at the right cost. Ini adalah satu quote yang saya rasa memang sangat-sangat mudah untuk kita fahami. Sebabnya logistik ni adalah satu peranan di mana kita kena pastikan penghantaran barangan tu mestilah dilakukan dengan betul, barangan yang betul. Kita tak boleh hantar barangan yang orang tak order. Kita kena hantar barangan yang dipesan, which means the right item at the right place. Kita kena hantar di tempat yang betul. Tak boleh kalau contohnya macam Giant Alustar ada request untuk dapatkan Coca-Cola tapi kamu hantar dekat Giant Dantong Johor. Jadi dia jadi not the right place. Dia dah jadi satu kesalahan. And then at the right time, maksudnya di sini apabila berlakunya demand ataupun permintaan terhadap sesuatu barangan tu, logistik aktiviti inilah yang akan pastikan bahawa penghantaran barangan dilakukan pada masa yang betul, pada masa yang tepat untuk memenuhi permintaan pada masa tersebut. And then in the right condition and at the right cost. Maksudnya the right condition adalah dihantar dalam bentuk ia dihasilkan dekat tempat asal dia. Contohnya kat kilang, dia dah hasilkan air kotak untuk empat segi. Tetapi kalau tak ada logistik, pengurusan logistik yang betul, air kotak yang dihasilkan dalam bentuk empat segi tu sampai dekat pengguna dah jadi bentuk bulat sebagai contoh. Sebab dah kemik ataupun mungkin dah ditimpa dengan barangan lain sebagai contoh. And at the right cost. Cost ni memang sangat-sangat penting especially dalam business. So dengan memastikan kos yang betul akan menyebabkan keuntungan dan juga dapat dioptimumkan dengan sehabis baik. Alright. Okay, so the next slide will be about 21st century view of logistic. Okay, as for now, logistik ni dia ada melibatkan beberapa aspek ataupun konteks. Yang pertama adalah business logistik, iaitu yang kita belajar ni, which involves plan, implement and control the effective flow of goods, services and related information. Macam saya kata tadi, from point of origin and to point and sorry to the point of use or consumption in order to meet customer requirement. Ini dari segi perniagaan. Dari segi logistik, military logistik, interestingly kita dah pernah belajar dalam TPT 150 dahulu, di mana dalam bidang ketenteraan, kalau kamu tengok, kalau kamu pernah jumpa ataupun came across satu truck yang membawa askar-askar ataupun membawa barangan-barangan, bukan barangan lah, peralatan ketenteraan, itu adalah salah satu contoh military logistik di mana dia menguruskan pergerakan tentera ataupun peralatan ketenteraan daripada satu tempat ke tempat yang lain, which means design and integration of all aspect for support of the operational capacity of the military forces and their equipment to ensure readiness, reliability and efficiency. Jadi konteks untuk
logistik ni dia tidak hanya terhad kepada perniagaan saja, dia boleh jadi melibatkan military logistik. And then after that, it involves dalam event logistik pun ada juga, di mana contohnya macam any event ataupun majlis-majlis. Sebagai contoh, katalah mungkin macam baru-baru ni Johor dia ada buat satu karnival keluarga Malaysia yang dianjurkan oleh kerajaan. Jadi, kemah-kemah dan juga peralatan tu semua dibawa daripada Kuala Lumpur. Jadi, event logistik ni dia berperanan untuk menggerakkan event tersebut daripada tempat asal dia ke tempat-tempat lain. Sebagai contoh, macam awal bulan Mac dia diadakan dekat Johor. Kemudian, pada penghujung bulan Mac, jelajah keluarga Malaysia tu telah dijalankan dekat Perlis. Jadi salah satu contoh event logistik adalah melibatkan pergerakan ataupun pembawakan barangan-barangan yang melibatkan contohnya cekemah, dia boleh jadi bus. Right. So in terms of the terms, it will be network of activities, facilities and personnel required to organize, schedule and deploy the resources for an event to take place and to efficiently withdraw after the event. Maksud kata kat sini, pergerakan untuk sesuatu event ataupun majlis tersebut, majlis yang diadakan, dia melibatkan pergerakan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Alright, and then service logistic. It involves acquisition, scheduling and management of the facilities or assets, personnel and materials to support and sustain a service operation or businesses. Dia boleh jadi satu perkhidmatan logistik untuk support sesuatu service tersebut. Alright. Ini according to management of business logistic will be on the 7th edition. Okay. Yang ni saya rasa, saya haraplah kamu semua masih lagi ingat sebabnya macam kelas saya, waktu saya ajar 150, TPT 150 pada semester kedua dulu, memang saya tekankan bab-bab utility concept ni. I really hope that you still remember utility concept dalam TPT 150. Kalau kamu masih simpan lagi textbook TPT 150, you can refer to page 15, page 15. Kita ada belajar berkaitan dengan empat konsep utility. Utility concept, iaitu yang pertama adalah form utility. Kat sini, form utility, which is the process of creating the good or services or putting it into the proper form for the customer to use. Jadi, ini adalah form utility. Yang kedua adalah possession utility, where value added to a product or service because of the customer is able to take actual position. Possession. Next one adalah time utility, where the value added by having an item where it is needed, it could occur within the organization or in the marketplace. And then the last utility concept would be place utility, having the item or service available where it is needed. Okay, jadi konsep ni saya just nak bagi tahu secara ringkas. Untuk form utility ni, untuk mudah kita fahami adalah kita kena selalu ingat ia melibatkan konsep what to produce. Maksudnya, dia nak menghasilkan produk apa. Maksudnya, dia kena hasilkan produk dalam bentuk fizikal ataupun boleh jadi dalam bentuk servis. Jadi form utility ni dia melibatkan what to produce. And then in terms of possession utility ni adalah di mana bagaimana how to get the product. Bagaimana utility concept ni membantu customer untuk mendapatkan produk tersebut. And then the next adalah time utility adalah when to deliver. Maksudnya konsep ni adalah pada masa bilakah yang sesuai untuk pengantaran barangan dilakukan. And then the last one adalah place utility, di mana konsepnya memang melibatkan where to deliver, di mana dia melibatkan tempat di manakah yang sesuai untuk penghantaran barangan dilakukan. Okey, secara ringkasnya, in terms of utility concept ni, kamu kena faham, logistik ni dia membawa satu value added services. Value added services ni dia menambah baik nilai-nilai yang ada untuk sesuatu
bisnes ataupun perniagaan tu dengan menambah keempat-empat utility konsep ni. Dia boleh jadi keempat-empat ataupun salah satu. Correct. So I really hope that you still remember that. Kalau tak ingat berkaitan dengan utility konsep, you can read in your textbook kalau masih ada. Kalau tidak, kita akan bincangkan dalam kelas tutorial nanti. But don't worry, slide-slide yang seterusnya masih lagi ada kita tekankan kaitan dengan utility konsep ni. Okay, so sedikit bukanlah ringkasan, tetapi kita nak tahu sedikit definition of supply chain management. Kita dah tengok pada awal tadi tu. It's a coordination of projected requirement, procurement, physical movement and storage of components, parts, raw materials and semi-finished and finished goods to achieve optimum demand, service level at minimal cost. Itu saya kata, supply chain management ni dia adalah satu payung besar yang memayungi konsep logistik dan juga konsep-konsep yang ada saya discuss pada awal tadi, di mana dia melibatkan physical movement, procurement and then requirement-requirement yang diperlukan dari segi peraturan ataupun yang perlu dipatuhi untuk sesebuah negara tu, and then dia boleh melibatkan pergerakan barangan secara semi-finished good. Maksud kata semi-finished good ni adalah barangan yang separa siap yang dibawa untuk mungkin akan dijadikan sebagai barangan yang sudah siap sebagai finished good untuk memenuhi permintaan pelanggan. It includes both inbound and outbound movements and is a larger concept than distribution management, which does not include activities such as forecasting and procurement. Okay, jadi logistic and supply chain management ni, kata-kata dia punya keyword adalah planning, implementing and controlling. Kita rancang, and then selepas kita rancang tu, kita implement, kita akan kira jalan lah plan kita tu. Selepas pada jalan tu, kita akan control perkara-perkara supaya dia tidak, satu, dia tak pergi jauh dan juga tidak tersasar daripada kita punya objektif. Yang kedua adalah dari segi cost, kita control juga cost. Controlling the physical flows of goods, services and related information. Sama juga konsep dia, point of origin to point of consumption. Yang ini sama juga, outbound, inbound and reverse distribution. Reverse distribution ni masih belum ada lagi dalam slides yang sebelum ni, but as the time goes by, untuk chapter-chapter yang seterusnya kita akan tengok what is reverse logistic. Okay, jadi untuk components of logistic management, secara ringkasnya, kamu tengok dekat sini pergerakan flow dia dekat sini, iaitu di mana melibatkan resources. Kalau kamu tengok dekat sini, keyword dia adalah resources ataupun sumber. Kemudian dihasilkan, dia boleh jadi planning, implementation dan juga control. Dan melibatkan logistic activity, dia boleh jadi customer service, demand forecasting. Jadi dekat sini adalah supplier, bila berlakunya logistic management. Seterusnya, bila produk tu dah siap, dia sampai ke tangan pengguna. It will be reached to the customer's hand. Output logistic, di mana benda-benda ni lah. Time and place utility, it can be proprietary asset, it can be marketing orientation. These are the output of logistics, DDS. Okay, so secara ini adalah tambahan daripada apa yang kita dah belajar tadi, which is logistics plays a key role in the economy in two significant ways. Peranan logistik ni macam saya selalu tekankan memang sangat penting, sebabnya dari segi ekonomi dia ada dua kesan ataupun dua signifikan dia. Pertama adalah melalui dia, logistik is one of the major expenditures for businesses. Contohnya, logistik ni dia melibatkan kos yang terlibat, contohnya warehousing, storage and holding inventory. Jadi kalau tak ada peranan logistik ni, of course kos tu akan lebih meningkat sebabnya kita tak uruskan dengan betul-betul. And the second one adalah logistics support the movement and flow of many economic transactions. It is an important activity in facilitating the sale of virtually all goods and services. Okay, logistics supports the movement and flow. Ini pun boleh dikatakan keyword dalam bidang logistik, di mana pergerakan dan juga
flow tu sangat-sangat penting supaya barangan tu memang sampai ke tangan pengguna. Kita, kita letakkan diri kita sebagai pengguna lah. Apa yang terjadi dekat behind the scene, pengguna memang bukan tak peduli lah, mereka kurang concern. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku untuk barangan tersebut sampai ke tangan pengguna tu haruslah diuruskan dengan baik supaya kita nak elakkan komplain. Satu, kita nak menaikkan customer punya satisfaction ke tahap yang tertinggi. Alright, logistic add value by creating utility. Maksud kata kat sini adalah macam saya kata tadi, logistik ni sebenarnya dia menambah baik perniagaan sedia ada dengan menambah nilai-nilai melalui utility concept. Keempat-empat konsep tadi tu iaitu time, place, form and position utility. Saya nak bagi satu contoh di mana andai kata tak adalah logistik, aktiviti logistik ni, bagaimana syarikat-syarikat ataupun pengeluar-pengeluar barangan ataupun produk nak pasarkan barangan mereka tanpa ada distribution ataupun penghantaran barangan. Jadi dia complement each other di mana peranan-peranan antara logistik dan juga penghasilan barangan dan juga marketing sangat-sangat penting dalam perniagaan. Okay. Alright, the concept of logistic also known as the 7R. R yang penting untuk logistik adalah right product, right quantity, right condition, right place, right time, right customer and right cost. Jadi, boleh dikatakan dalam bidang logistik ni memang sangat-sangat mencabarlah, sebabnya kita kena pastikan benda tu disampaikan dalam bentuk dan juga keadaan yang baik. So it must be done in the right ways. Okay. Ini adalah konsep utility tadi tu. Okay. So in terms of logistics, it added value to the business melalui form utility. Jadi dalam peranan logistik, sebab kita letakkan diri kita sebagai pengeluar. So, contohnya macam saya nak keluarkan barangan. Jadi bila saya nak keluarkan barangan, salah satu aspek yang saya kena fikirkan dahulu adalah bagaimana barangan tersebut nak keluar daripada kilang untuk sampai ke tangan pengguna. Sebagai contoh, katalah saya nak keluarkan produk t-shirt. Tetapi t-shirt tersebut dia tidak boleh dilipat ataupun tidak boleh disimpan dalam bentuk compact, menyebabkan mungkin dari segi form ataupun bentuk produk yang dihasilkan tu tidak dapat dipasarkan dengan efisien. Alright, so it refers to the value added to a goods through a manufacturing, production or assembly process. Makna kata dekat sini, in terms of form utility, dia membantu pengeluar untuk memikirkan apakah barangan ataupun produk yang sesuai untuk dihasilkan. Kemudian, possession utility ni adalah dia membantu pengguna untuk mendapatkan produk tersebut. Cuba kamu bayangkan kalau tak ada logistik, macam mana kita nak dapat, kat contohnya macam saya beli barangan dekat e-commerce website sebagai contoh Lazada ataupun Shopee. Kalau saya order tetapi tak ada orang yang nak hantar, macam mana saya nak dapatkan barangan tersebut? Itu yang dimaksudkan dengan possession utility, di mana possession utility is created through the basic marketing activities related to the promotion of product or services. Kita recall balik apa yang kita belajar dalam MKT243 pada semester lepas, di mana melalui marketing dia menggalakkan ataupun menimbulkan perasaan ingin dapatkan barangan tersebut. Jadi selepas daripada itu masuk peranan logistik, di mana selepas pada orang order barangan tersebut, selepas excited lepas tengok marketing ataupun iklan, kita order dan selepas itu masuk peranan logistik di mana barangan tersebut dihantar kepada kita punya pengguna ataupun pembeli. Alright. Next one adalah time utility, which is the right time to deliver, when to deliver. It's an added economic value which created to goods and services by having it at a demand point at a specific time. Macam saya kata, logistik ni membantu untuk menguruskan barangan tersebut untuk sampai ataupun dikeluarkan pada masa yang bersesuaian dengan pada demand tersebut. Sebagai contoh, pada musim perayaan, kita dah nak bulan puasa ni, sebagai contoh, barangan yang selalu ataupun makanan yang selalu ada demand pada waktu bulan puasa adalah kurma. Jadi kurma tu dihantar, selalunya diplan sebulan ataupun dua bulan ataupun boleh jadi berbulan-bulan sebelum bulan puasa. Jadi
apabila sampai waktu bulan puasa, kurma tu dah ada dekat pasaraya. Jadi ada dah salah satu contoh di mana time utility which requires the right time to deliver. Alright, and then the next utility concept adalah in terms of place utility, di mana it requires pengeluar untuk memikirkan where to deliver, dekat mana kita nak letakkan barangan yang kita hasilkan. Jadi it's an added value is where it moves from production surplus point to point where demand exists. Maksudnya logistic activity ni dia membawa barangan yang dihasilkan, contohnya dekat kilang, dekat katalah dekat Selangor, dan dihantar ke tempat yang sepatutnya. Boleh jadi dekat Johor, boleh jadi dekat Melaka, boleh jadi dekat Pantai Timur, boleh jadi dekat Utara. Dia mengikut pada tempat yang ada demand. Alright, so integrated logistic management. Okay, kalau kamu rasa mungkin sedikit penat berkaitan dengan chapter 1 ni, you can kemudian pause and then sambung semula selepas kamu dapatkan rehat. Sebabnya bila saya record ni, saya memang record berterusan. Selepas habis the whole chapter baru saya akan stop. Jadi macam konsep pengajaran saya sebelum ni, kamu boleh pause, manakala kamu boleh tengok dekat YouTube. So you can pause this video accordingly. Kalau kamu rasa mungkin kamu dah letih, pause sekejap and then boleh pergi stretch yourself atau pergi minum air ataupun refresh yourself, kemudian sambung balik. Okay, so next slide melibatkan integrated logistic management. Ini secara konsepnya lah, dia nak beritahu sahaja bahawa in terms of logistik ni ada dua peranan penting, iaitu dari segi efficiency dan juga reliability dalam proses yang berlaku daripada forwarding agent sampailah kepada depot ataupun storage sampailah kepada port. Dia melibatkan efficiency dan juga reliability. Ini adalah proses-proses yang berlaku dalam logistik activities. Kamu boleh tengok secara general, don't worry. Benda-benda ini akan di-explain pada chapter-chapter yang seterusnya. Ini adalah aktiviti yang berlaku dalam logistik di dalam industri. Okay, total logistic concept. Okay, total logistic concept ni adalah a management of various elements of distribution as a single integrated system through the use of a system approach. Dia menggunakan satu sistem yang menguruskan segala aktiviti daripada warehousing, daripada kilang, daripada warehouse, daripada inventory management. Benda-benda ni melibatkan sistem yang memayungi the whole activity. The aim is to gain the best overall solution at the expense of suboptimal performance in some of the elements in distribution mix. Overall plan must be weighed up to the total distribution problem from the start to finish and devise a system of operation which will achieve the desired result at the least possible cost. Maksud kata dekat sini, dia adalah melibatkan distribution yang contohnya selalunya total logistic concept ni adalah satu syarikat besar yang terlibat daripada penghasilan produk tersebut di kilang sampailah ke kilang dia sendiri, ke gudang dia sendiri dan dihantar ke outlet yang dia miliki sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan total logistic concept. Dia boleh jadi supplier, dia boleh jadi manufacturer untuk produk dia sendiri dan dihantar kepada customer. Ini adalah cost, total logistic cost, don't worry. Kita hanya belajar secara general saja sebabnya in terms of calculation dia dah tidak melibatkan dalam kita punya syllabus. It's good for you to know and understand, but it's dia tidaklah termasuk dalam calculation untuk soalan-soalan exam kamu. Okay, so bila berkaitan dengan logistik ataupun bisnes ni memang bab-bab kewangan dan juga cost ni memang sangat-sangat penting. Pertamanya adalah sebab bila nak menggerakkan sesuatu barangan tu, dia melibatkan cost yang interrelated with other activity. Jadi kalau lambat di peringkat penghasilan, dia akan melibatkan cost-cost di peringkat warehousing, inventory management dan juga flow-flow yang seterusnya meningkat. Sebabnya nak tunggu produk yang in demand tetapi dihasilkan mungkin sedikit lambat. Right, greater efficiency in movement will reduce storage
While greater warehousing efficiency will enable the goods to wait safely and economically while transport is organized. Okay, in terms of efficiency ni, dari segi pergerakan barangan, dia akan membantu mengurangkan proses penyimpanan barangan. Sebabnya bila dia bergerak secara efisien, dia tidak perlu disimpan terlalu lama. Jadi bila tidak perlu disimpan terlalu lama, dia just masuk dekat warehouse dalam masa yang singkat ataupun dia terus dihantar kepada pengguna bergantung kepada produk yang dihasilkan. Ada produk yang perishable goods, maksudnya dia mudah rosak, memang akan dihantar terus sama ada kepada pengguna ataupun di outlet ataupun pemilik-pemilik kedai. Okay, total logistic cost includes expenses associated with transportation, material handling and warehousing, inventory, stockouts and order processing. Okay, kalau kamu masih lagi belum ada idea what is actually meant by all of this, don't worry. Ini adalah pecahan daripada topik-topik yang kamu akan belajar dalam chapter-chapter yang seterusnya. Alright, don't worry. Ini hanyalah perbandingan kos antara menggunakan rail, menggunakan kereta api ataupun menggunakan road. Ini hanyalah untuk pemahaman kamu sahaja. Dia ada bezalah, kalau menggunakan road dia mungkin lebih murah berbanding menggunakan rail. Ini adalah kos-kos yang terlibat. Okay, sama juga. Alright, so kita dah nak menghampiri pada penghujung slides. Saya just nak tekankan bahawa dekat sini, ini adalah contoh dari segi conceptually what is logistic? Simple logistic channel. Dia dihasilkan dekat sini, raw material, kemudian sampai kepada manufacturing plant, and then maksud kata dekat sini, dia dihasilkan secara raw material dan disatukan di manufacturing plant. Dekat sini sebagai contoh dekat factory ataupun kilang, dia dihasilkan dekat sini untuk jadi finished goods ataupun produk yang dah siap, kemudian dihantar ke market, hantar kepada pengguna ataupun dekat pasaraya ataupun dekat dalam pasaran. So the flow dia daripada sini bergerak ke sini sehingga kepada pengguna yang terakhir. Kemudian ini adalah multiple logistic channel. Ini untuk pemahaman kamu saja. Alright, ia dihasilkan secara raw material di lebih daripada satu tempat, tetapi dia disatukan dekat satu kilang ataupun tempat penghasilan, seterusnya dihantar kepada lebih daripada satu warehouse, kemudian dihantar kepada lebih daripada satu retailer. Dia melibatkan banyak pihak. Itu yang dimaksudkan dengan multiple logistic channel. Okay, bila melibatkan banyak pihak ni, kalau kita tak uruskan dengan baik, dia memang akan menyebabkan berlakunya delay. Contohnya kalau kat sini tak hantar dengan pada tepat pada masanya, dia akan menyebabkan dekat sini dengan kat sini, dia akan menanggung kerugian. Sebab tu dalam bidang logistik, kamu perlukan antara satu sama lain, di mana it is interrelated. Dia berhubung antara satu sama lain. Ini lagilah kompleks logistik channel. Lagi banyak pihak, lebih daripada tiga. Kalau satu tempat ni dia ada masalah, menyebabkan the rest of the distribution channel akan suffer. Okay. Alright. Ini adalah daripada logistic cost and system analysis untuk pembacaan kamu. Ini adalah jenis-jenis cost yang terlibat di dalam logistik. You can read. If you have any question, we will discuss in the tutorial. Okay, dekat sini dia akan mula masuk berkaitan yang kita nak tengok, role of marketing dengan logistik. Okay, so effective logistic management has been recognized as a key opportunity to improve both the profitability and competitive performance of firm. Logistic is a concern with demand satisfaction, whereas marketing seeks to create demand. Okay, marketing macam saya kata tadi, macam kita belajar dalam semester sebelum ni dalam MKT 23, Fundamentals of Marketing. Marketing berperanan untuk menghasilkan demand ataupun menghasilkan excitement daripada pengguna untuk mendapatkan barangan tersebut, dan logistik akan support role marketing tadi dengan menghantar barangan tersebut ke tangan pengguna. Dekat sini logistik support marketing, which is customer driven, and marketing concept ni kamu dah belajar lah dalam semester lepas. You
can read ataupun saya harap kamu masih ingat. Right, so marketing ataupun logistik management concept ni dia melibatkan customer satisfaction. Of course, apabila melibatkan dalam urusan jual beli dengan pelanggan, dia akan melibatkan tahap kepuasan pelanggan tu. And then integrated effort di mana melibatkan marketing mix, iaitu the 4 P's, product, price, promotion and place, dan juga melibatkan company profit. Company profit ni of course lah, sebagai orang yang menjalankan perniagaan, mereka nak mendapatkan keuntungan. Okay. Alright, ini saya rasa masih lagi fresh in your mind berkaitan dengan marketing mix. Marketing mix ni dia melibatkan product, place, price and promotion. Okay, having the right product, the right price, the right promotion and then the right place. Sama juga konsep dengan logistik tadi kan, kalau kamu masih ingat seven rights ataupun the right concept dalam logistik, di mana kita kena pastikan produk yang dihasilkan tu dihasilkan dengan masa yang betul, dengan harga yang betul dan juga dipasarkan dengan tempat yang betul. Jadi, logistik plays a critical role, particularly in support of getting the product to the right place. Bila saya bagi contoh, sesebuah syarikat tu dah jalankan marketing, saya bagi contoh Apple lah. Apple dikeluarkan marketing berkaitan dengan iPhone. Jadi, peranan logistik ni adalah untuk salurkan iPhone-iPhone yang dihasilkan oleh Apple kepada pengguna. Sebagai contoh, dekat Malaysia ada order 1 juta iPhone. Jadi Apple kena pastikan 1 juta iPhone yang diorder ataupun pre-order tersebut sampai ke tangan pengguna selepas daripada dia promote dekat takilan dekat YouTube ataupun social media. Okay, yang ni don't worry, this is only for your bacaan. Kalau kamu kurang jelas, kita akan discuss berkaitan dengan ni, tapi this is not akan dimasukkan dalam exam. Sebabnya ini adalah dari segi bagaimana kita nak tengok peranan-peranan logistik dan juga marketing. Kalau kamu nak faham, kamu cuba kaitkan antara the 4 P's of marketing dengan konsep logistik, which is total cost, melibatkan transportation cost, inventory cost dan cost-cost yang berlainan. Okay, yang ini I believe that you can read. Kita nak relate kan logistik dan juga marketing, for the 4 P's marketing mix tu melibatkan price, product, promotion and place. Okay, alright, I believe in terms of the first chapter kita dah selesaikan, Alhamdulillah. Dan saya harap kita punya lecture yang pertama pada semester ni jelas. Sebabnya saya nak kamu faham logistik ni dia peranan dan juga dia punya the flow of movement tu penting untuk kita faham, so that in the next chapter kita boleh faham dengan lebih jelas. But don't worry, discussion akan diadakan pada kelas tutorial, pada tutorial, and we will meet during our tutorial soon, insyaAllah. Okay, so in that case I would like to thank everyone for your attention and selamat berpuasa dan have a good day. Assalamualaikum.